Sule turun kelas, Rieska Ros diduga sudah janda dengan 2 anak. Netizen, waduh, cari yang serba-serbi dan profil Rieska Ros banyak dicari orang banyak setelah diduga ada main dengan Sule. Diawali unggahan Natalie Holzer, nama Rieska Ros mulai terserempet dengan Sule yang belum lama ini digugat cerai. Rieska Ros tak hanya dekat dengan anak-anak Sule, dugaan lain lebih mengejutkan pun hadir. Rieska Ros diduga sudah memiliki 2 orang anak. Foto Rieska Ros dengan 2 anak kecil itu pertama kali diunggah dalam akun Instagram gosip. Rieska Ros diduga sedang bersama anak-anaknya. Udah punya anak 2. Tulis akun tersebut. Seperti dikutip Hoops, ID, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Terlihat dalam foto itu pemain film preman pensiun itu mengenakan celana jeans pendek dengan topi hitam. Jebolan finalis Akademi Fantasi Indonesia, Avi, ini juga nampak menggendong seorang anak kecil berusia sekitar 1 tahun. Sedangkan anak satu lagi berfoto di sebelah Rieska Ros dengan celana pendek hitam. Unggahan itu tentu membuat ramai media sosial dan memancing komentar netizen. Belum lama ini Natalie Holzer memang membuat gempar dengan unggahan Insta Story miliknya. Membagikan rekaman percakapan dan menautkan akun milik Rieska Ros, Natalie diduga sedang membongkar hal janggal pada Sule. Isu perselingkuhan Sule dan Rieska Ros akhirnya dengan cepat kembali menjadi pemantik kisruh yang sempat meredah.